Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review notebook holder ya. Oke, jadi notebook holdernya ini seperti ini bentuknya. Dia terbuat dari aluminium. Bobotnya berat juga ya, lumayan berat. Kayaknya sekitar 1 kilo. Terus yang ininya depannya ini bisa di adjust ya, bisa dibikin lebar atau bisa sempit. Biasanya ini digunakan untuk membuat berdiri notebooknya. Nanti kita akan coba seperti apa. Dan ini bisa dikendorin. Bisa dikendorin ya, jadi bisa di adjust dia. Bisa bergerak. Ya, bisa di adjust seperti ini. Setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus ini yang dikencangin nih, baut L-nya dikencangin. Karena ini dapatnya udah dapat dengan baut L-nya, jadi baut L-nya tinggal dikencangin aja. Ya. Bentuknya halus banget ya. Ini holder notebook ini harganya sekitar 150 ribuan. Anda bisa beli di online shop. Ini bahannya bagus ya, cakep, halus, harganya murah dan bagus ya. Oke, nanti kita akan coba ya. Oke, jadi alatnya seperti ini. Kita bisa menaruh notebook kita, bisa berdiriin dia seperti ini ya. Taruh aja langsung ke sini aja. Ini kita udah adjust dia. Ataupun juga kita bisa mengatur atau menaruh kita punya keyboard. Coba kita bisa taruh sini. Ya, jadi dia nggak ngatur tempat ya. Dan kita punya mousepad juga, mousepad. Ya. Taruh sini. Jadi tempatnya, space-nya lebih luas ya, space-nya lebih luas. Jadi kita taruh di situ aja dia, ya, diberdiriin. Bisa nggak mouse-nya? Tuh, mouse-nya bisa juga ya. Cakep ya. Jadi ini namanya manajemen, manajemen buat bisa dia dipakai buat MacBook atau notebook ataupun juga bisa juga dipakai buat keyboard ya. Jadi bisa taruh, jadi mejanya bersih. Ya, kita pakai ini sini. Kita menggunakan ini dia holdernya ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai holder MacBook atau notebook. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar holder ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.